Jarang muncul di layar kaca, Derby Romero mengaku punya bisnis baru. Kecintaannya terhadap dunia peran, khususnya film, mendorongnya membangun bisnis rumah produksi. Ini merupakan bentuk investasi Derby untuk masa tuanya. Kebetulan gue juga baru buka PH, jadi gue lagi belajar juga untuk bikin film. Mungkin karena emang gue suka banget di film, itu passion gue. Jadi gue memberanikan untuk gue belajar gitu. Karena gue gak cuma pengen dikenal sebagai Derby yang di depan layar aja, gue juga pengen dikenal Derby yang di belakang layar gitu. Sebelum membangun bisnis di bidang rumah produksi, rupanya Derby selalu berdiskusi terlebih dahulu dengan orang tua dan juga sang kekasih. Gue apa-apa sih emang selalu diskusi, nanya, jadi kayak gue ada ide apa, gue lagi bikin apa, gue nanya, menurut kamu bagus gak? Misalnya gitu paling. Basically keluarga gue akan dukung terus siapapun yang gue lakuin, asalkan itu emang positif dan emang gue suka gitu.